pergi duduk berat fokus kepada tujuan sebenar Ramadan. Tujuan sebenar puasa ataupun siam yang disebut dalam Al-Quran yang kita duk baca semua, nah, la'allakum tattaqun tu. Hak tu ya hak besar. Paumai tujuan besar bagi siam dan Ramadan hak sebut dalam Al-Quran satu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma ورزقنا فهما وجعلنا من الراشدين وألحقنا بالصالحين وأمثنا مسلمين مؤمنين وأدخلنا الجنة دار النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله pada malam ini alhamdulillah insyaallah kita sebagai sambut Ramadan ni kita mari ulai kaji semula mengenai tujuan Ramadan dan apa yang perlu kita buat persiapan pada bulan Ramadan. Insyaallah tak berapa lagi, tak berapa hari lagi. Allahumma balighna Ramadan, Allahumma balighna Ramadan birahmatika ya arhamar rahimin. Kita minta Allah SWT panjangkan umur kita supaya kita boleh sambut Ramadan dan Ramadan juga boleh sambut kita pada tahun ini dengan baik insyaAllah. Banyak dia mau duduk buat apa dia, kita duduk dengar khutbah, ceramah, mengajar apa semua tu, apa dia buat, bagaimana nak buat persiapan untuk Ramadan, nak buat country yang tua tu, persiapan untuk bulan Ramadan. Jadi untuk nak buat persiapan, nak we mengingat pada kita tu, hatu bahasa kata tak ada apalah. Hati kita ni terlupa, dia yang mari ingat semula tu jadi hidup klik. Tapi kita juga kena soal diri kita. Bakpo, kenapa kita tu boleh nak buat persiapan untuk nak terima Ramadan begitu lalu? Kita kena tanya situ. Sebab di antaranya kita tak biasa hidup dalam Ramadan. Setelah daripada kita tinggal Ramadan hak tahun lalu, baru nak temu Ramadan ni pula. Sebab tu kita kena buat persiapan, kena kapot yang tua lagu mana, ialah gitu. Bagi orang hok gi bakok nak minggu, dia tak ada kena buat persiapan apa dah. Karena dia jadi kalih jalan dia tu. Orang gi luar negeri semula sekali, orang gi ke Mekah sokmo, ya baik dia tu tak ada siap dah. Ada segala kelengkapan dah. Bila nak gigi, beli tiket gi. Karena dia biasa dalam perjalanan naik kapal terbang apa semua, dia tak ada kena, orang tak ada kena ajar dia, dia tak ada kena buat persiapan apa, dia tahu dah setengah jam belum nak terbang kena pergi siapa macam-macam, dia tahu terbayar habis dah apa yang perlu kena duduk cadar sehari dua hari dia pergi bakok tu, dia panggil kwam khaychin persiapan apa dia hak dia tu, dia jadi kalih sebab dia duk jalan semua. Tapi cuba nyoyak kopok kita esok gi bakok. Ataupun nak gi bakok sebulan. Sebulan tu dia tidur tak tidur dah. Tak tahu nak naik kapal lagu mana, nak turun lagu mana, nak gi bakok, nak gi jumpa siapa, nak gi tidur mana. Tu bagi dia tu kak 2-3 minggu kena buat persiapan, kena tanya sebab dia tak biasa gi dalam perjalanan tak gi bakok. Jadi
takut-takut kita buat persiapan Ramadan ni, takut lagu tu. Takut hal nombor dua ni. Kita tak biasa duduk dalam menghayati Ramadan. Ya, kita tak biasa ataupun kita tinggal terus Ramadan, lepas pada tu kena mari perangat semula. Ha, tu, tu dia kena buat persiap semua. Nah, tu kena buat persiapan semua. Adapun bagi hak dia mau duduk ada siap dah, supaya dengan kedai-kedai tom yam apa semua, orang tak mari. Dan pelanggan-pelanggan tak mari tu. Bukan dia pergi katuk apa dia dapur dia tu. Ada siap. Nah, segala kakah apa semua, bawel, ikan apa semua ada siap. Orang order bila kat prong tu baik dalam masa 5 minit, 2 minit. Nah, boleh kalau dah hidayah tu hak dia mau. Tapi bagi dia mau hak tak ada buat persiapan, ha, baru orang nak ikan tu, nak daging tu, nak sup tu, baru nak pergi cari, baru nak siap bawel. Ha, tu dia susah lah. Nak pergi tengok gas mampu, gas tak ada, naik api tak nyala macam-macam. Ha, jadi kita tak say lagi tu. Kita nak hak yang kedua ni sebagai nak buat persiapan sungguh, kerana dia panggil tetamu yang mulia sungguh, sebagai nak memperingatkan kita bahawa datangnya tetamu yang paling mulia, dan bagaimana kita nak buat persiapan yang paling cukup untuk kita nak menyambut dia tu lebih molek daripada tahun-tahun baru ni lagi. Hak tu tak apa. Nah, tu ingat molek hak kita nah. Nak jadi biasa gitu, sebab tiap-tiap hari, tiap-tiap minggu dia puasa dah, dia Ramadan dah, sama pun. Nah, kunka nilai hikmah dalam Ramadan tu, dia bukan dalam Ramadan saja dah. Tubik daripada Ramadan pun dia duduk dalam orang panggil menghayati hikmah Ramadan tu, hak tu hak sama dah dia. Tak ada kecek bahong, tak ada belawak, tak ada baloh ngawe, tak ada kata huduh korek. Nah, hak tu tu bukan bulan Ramadan saja dah lah dia patahnya. Nah, pada Ramadan pun dia patah dah. Ha, tu tu nak ayat kata kalau duduk lagu tu, jadi maknanya Ramadan mari itu sebagai peringat ya. Sebagai buat satu tesakan kanat jaya hak besar untuk nak memperlipat gandakan lagi pahala dan kelebihan darjat dia. Nah. Cuma saya nak so ya. Kalau kita nak buat persiapan pun, kita cuba pergi duduk berat fokus kepada tujuan sebenar Ramadan. Tujuan sebenar puasa ataupun siam yang disebut dalam Al-Quran yang kita baca semua, nah, la'allakum tattaqun tu. Hak tu ya hak besar. Paumai tujuan besar bagi siam dan Ramadan hak sebut dalam Al-Quran satu ya. La'allakum tattaqun. Hak lain dia panggil pun ploy dai, bahasa Sia panggil pun ploy dai. Sampingan sehat kemasyarakat kutip, kita boleh bantu masyarakat, bantu kampung. Hak tu tu dia panggil sampingan. Tapi hak besarnya la'allakum tattaqun, nak bela, nak rimbun, merimbuni, nak wijadi segar pokok takwa tu. Segar situ. Lepas tu takwa, hak besar dia duduk di hati. Sebab itu persiapan yang utama sekali bagi nak memasuki Ramadan ni persiapan hati itu. Kita nak buat lagu mana? Bulan Syakban ni pun duk teringat pada Ramadan dah. Nah, supaya dengan ulama lah. Assalah kita duduk dengan sok mudah. Lepas pada Ramadan ni bulan dia duduk beringat kata takut-takut amalan dia tu tak terima. Duk doa supaya kebajikan yang dia duduk buat dalam bulan puasa tu diterima oleh Allah. Duk doa semua. Ni bulan lepas tu dia duk mengharapkan umur dia tu dipanjangkan oleh Allah supaya dia tu boleh sambut Ramadan. Duk lagu tu sok mudah terikat dengan Ramadan. Sebab tu hati malam ni kita nak mai cek semula dah. Tu apa dia malam ni tu nak fokus, nak kecek tentang hati tu. Kerana kita dah tahu dah kata hati tu jadi raja, okay? Hati tu jadi raja. Hati di sini bukan hati sebesar segepar tu dah. Nabi wayak kata at-taqwa hahuna, tapi sebagai isyarat ya hati sini. Hati hak sebenarnya bukan hati hak dia panggil duk, dia panggil gapo duk mengalir darah suci, lihat bukan duk situ.
hati, perasaan, kemahuan, syahwat, sapakor roh, winyan. Nah, manusia, seragam manusia secara umumnya, hak tu dikatakan hati. Nah, jadi daripada sini kita nak fokus nak jaga hati tu. Penyakit hati ni. Ramadan yang sebenarnya ialah Ramadan yang boleh membaiki hati. Cuba kita tengok dia panggil penyakit hati ni ada dua dah. Ingat molek. Penyakit hati ada dua. Bukan hati hak hak dok pesak tu lah roh wacai tu dak lah. Atau suku. Tapi hak maksud di sini hati hak ada perasaan. Ada kemahuan. Adanya apa dia keinginan. Nah, jadi lagu mana hari ni? Bismillah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu. Bukan penyakit hati hok. Bomo damrung, bomo kiflan tu dak lah. Tu suku. Hati di sini ialah ala wahyal qalb. Boleh lah nak terjemah dengan cik winyan tu. Nah, hati di situ. Cuma jadi penyakit hati hok pasal jenis cik winyan ni dia ada dua jenis. Jenis yang pertamanya ialah jenis yang ada kesan kepada tubuh badan. Mi pun kang kiang to rangkai. Penyakit. Dan boleh jadi sakit sungguh hatinya. Sakit derita. Nah, siapa ko wi boleh kesan kepada tubuh badan. Siapa ko tidur tak jenera. Mi ke kuat. Kriat. Nah, tu dia mari. Kang won. Jadi siapa ko orang panggil kuhing. Nah, tu kerana dia ada kesan. Ada kesan. Ada kesan terhadap apa? Tubuh badan. Seperti dia panggil alham. Alham humum. Humum ni dia panggil risau. Risau ni lagu mana risau ni? Gelugsah ni. Gelugsah hak benda hak hak lagi akan datang. Dia serabut, serabut. Ha, pak kita ni panggil serabut. Alham humum ni serabut. Serabut ni bukan hak lepas dah. Serabut ni hak lagi akan datang. Bimbang akan berlaku pada anak kita, kepada rumah kita, cucu anak cucu kita. Duk duk tupai serabut benda hak tak berlaku lagi. Hak tu dia panggil ham ataupun humum. Serabut hak lepas dah dia panggil duka cita, siacai. Hak lepas dah, sing tipen adik kemarin, Zuhur tadi, Asar, tahun baru ni, 10 tahun dulu. Kita duk sesak, kita sesak dan kita duka cita. Hak tu dia panggil al-hazan. Sebab tu dua-dua ni tu he Nabi ajar berlaku tu dak? Allahumma inni a'udzubika minal hammi minal hammi wal hazan. Minal hammi wal hazan. Kedua-dua ni penyakit berlaku ni. Dia panggil timbul penyakit kriat. Timbulnya penyakit dia panggil learning gi kepada semsau. Semsau ni duk tengok hak lepas dah ham dengan al-hazan capur dua tu dia akan jadi semsau. Sedih sore. Nah, kecil hati sore. Ah tu dia. Jadi menyebabkan tubuh badan dia tak selera makan nasi, tidur tak jenera. Wal ghaiz wal hasad. Marah, deki. Ah tu, penyakit ni. Penyakit ni kalau banyak doa tu dia boleh kesal kepada tubuh badan. Al bukh. Penyakit penyakit kupik kedekut. Siapa kau anak cucu, siapa kau diri sendiri. Al-jubn, penakut, pengecut. Al-kibr, masya Allah, takabur. Ya Allah belakang tu. Ananiah, ego, ego sung. Nah, takabur. Al-waswasah, waswas. Yamkit, yamtham, yamtham. Waswas,
waswah ni bukan sekadar ambil semaya nah. Orang timbul penyakit waswah bukan sekadar ambil semaya dak. Bukan sekadar nak takbir saja dak. Tapi waswah dalam kerja dia semua. Nah, ah tu penyakit. Tak boleh gejala dengan orang dia ni. Nah, masuk bila air teruk kena duk tunggu dia. Nah, misalnya. Ah tu dia kalau dia nak pergi mana-mana kena gi kena ke penyakit waswah. Nak tak sincai arai bang yang ni lama kerana dia waswah. Ha tu penyakit tu. Jadi penyakit ni kadang-kadang bomo doktor ni boleh kesan. Ada ubat, boleh pergi cari doktor ni. Ha hak ni penyakit ni boleh pergi cari bomo dalam rumah. Boleh pergi cari bomo ke fulan. Siapa kau dia, saya biasa kecek dengan dia ni penyakit waswah pun boleh. Dia ada ubat. Penyakit waswah. Ada ubat. Alhamdulillah cuba-cuba kita tengok lah pokok kita dia ada usul makan tu siapa kada orang-orang sial penyakit waswah kena makan ubat dia dah. Nah, tak ada duk kesenar dia ada tapi dia panggil penyakit hok ni tu kadang-kadang boleh perubat dengan kedoktoran dengan doktor. Tapi bahaya alhasad ni deki ni kok. Orang panggil gi makan habis segala perbuatan kita ni. Al-hasad fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Tu. Deki ni bukan biasa, dia pergi hanguh makan habis segala kebaikan kita. Supaya api dah. Api makan daun kayu. Makan apa dia kayu-kayu api, hancur buah habis. Al-kibr takabbur pun jangan biasa jangan tebang. Tak boleh masuk syurga ni. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan boleh masuk syurga orang yang ada pada hati dia ni sedikit daripada takabur. Allah na'udzubillah minal kibur. Takabur. Gapo dia takabur ni? Besar dua kara tu. Dalam hadis Nabi, ta'rif takabur dua kara. Ingat malak dah. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Takabur ni kita diduduk nafi, duduk tolak kebenaran dan kita diduk hina manusia. Mana-mana satu takabur. Sahabat tanya, orang nak tunjuk juga baju-baju hak comel, kasut-kasut hak comel. Kalau kita berasa kata baju kita comel, seluar kita comel, kasut je kita comel itu takabur dak? Nabi ya tinggal tu, bukan takabur tu. Bukan takabur hak sebenar. Tapi takabur hak sebenarnya san batarul haq. Ada dah kebenaran dia tolak. Sebab tu kelimuh hak Tuhan marah sekali kita ingat dak? Allah. Kelimuh hak Tuhan marah sekali iaitu apabila seseorang dikata kepada dia ada orang kata dia katakan gimana? Ittaqillah. Mung takwa kepada Allah. Dia kata lagu mana? Alaika binafsik. Pada sekakmu ya dia. Ha tu alaika binafsik maknanya apa dia bahasa Sia panggil apa? Raksa tu eng hidi kalau kan. Nah itu maksud gitu. Ya mayung kapsan. Nah ya mayung kapsan. Jangan duduk padu. Cara hamungnya dia. Orang kata dia ittaqillah, dia gi kata pada sekakmu ya dia. Cara sekakmu ya dia. Lau tak, ah tu waktu betul betul dah. Ah tu. Kelimah tu adalah kelimah yang Allah SWT marah sekali. Kerana ditunjuk kepada takabur. Orang suruh dia kata ittaqillah takwa kepada Allah, dia pergi duduk sengah kata pada sekakmu. Jadi tak perlu kepada ittaqillah. Ha tu bahaya sekali. Sebab tu orang Arab kalau marah balah gapo nak oyak pokok kita dah. Ha kita sebut saja ittaqillah dia Allah selalu. Ittaqillah ya rajul selalu dah. Dia Allah selalu. Ataupun salli ala nabi. Salawat kepada nabi selalu dia. Allahumma salli ala Muhammad selalu dah. Nah. Karena kita suruh dia. Kita muslawat nabi. Kul bismillah. Salli ala nabi. Kalau dia tak kata tu orang panggil watanak tam dia duduk ajar, mokpok dia masyarakat generas apa dia panggil sangkum dia tu duduk ajar kata orang apabila disuruh selawat pada nabi tak selawat lagi ni orang ni sakai benar takabur benar. Daripada situ tu pok dia tak ada apa. Nah dia balah dengan kita. Salli ala nabi. Ittaqillah ya rajul. Allah. Allah. Ha tu dia. Waktu nak ayat tu perangai orang Arab, pak kita ni tak leh ni. Sensitif kalau kita kata ittaqillah, dia senyap dia. Ha tu dia senyap. Kerana budaya ni tak ada pak kita.
Maknanya apa dia benar-benar lagu ni tu dia panggil sifat mazmumah lah, sifat yang tercela. Nah, na'udzubillah min zalik. Nah, tapi nak ayat kata apa dia penyakit ni tu ada kesan kepada kepada tubuh badan, kita boleh cari doktor, boleh cari bomom, boleh makan ubat. Setengah jelah sebahagian, tapi sebahagian ni tak boleh. Jadi makan ubat hab deki ni tak tahu kalau ada ubat deki ke au. Kok kita kena beli anak orang. Nah, tu harga apa lagi? Duka cita, ham marah, habaikan kalau ada ubat ke Allah. Nah, makan pak tu jadi do star, boleh cari ubat, nah boleh boleh makan, tapi nak ayat tu dia boleh care juga sikit-sikit dengan ubat ni. Nah, boleh care. Tapi hak bahayanya hak jenis yang kedua. Jenis yang kedua penyakit hati juga. Penyakit jenis yang kedua dia panggil maradun la yata'ammalu bi ya ta la yata'allamu bihi sahibuhu fil hal. Penyakit yang tidak dirasai sakit oleh tuan. Tak sedar, tak khabar. Tak doktor. Muka pun cemsai, rareng. Rang kai kengreng. Nah, semong prat priau. Hun semat. Cukup dia ni. Tapi dia kena penyakit ni. Allah musta'an. Itu kobak bayo. Dapa? Kal jahli, seperti jahil. Jahil dalam agama. Oh. Kena salud dah. Hak ni, dia panggil tengok tuan ni, jadi hebat. Hebat. Asyubuhat, jatuh dalam syubuhat. Asyahwat, jatuh dalam syahwat. Nafsu ni, syahwat. Nah. Asyukuk, berasa syok. Jenis penyakit ni syok ni. Mari duk mikir sore, kalu, 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 kalu. Nah. Pak kita pun nak ajar lagu tu. Nah, kalau tu tak ada lagu mana. Nyawak kadu boleh. Ajar, ajar syok daripada mula-mula lagi dah. Nah, tempat kita tu dia 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 tak kenal situ. Tak kenal. Kalau pergi bak-bak akadah, dia mula gonye. Kalau tu tak ada. Kalau tu tak dengar. Kalau tu tuli. Kalau tu bisu. Kalau tu kalu, kalu, kalu. Duduk gonye dulu. Padahal dah. Mula dengan akadah ni kena kemah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Dia duduk situ. Kena tahu, kena berimeh dah dulu. Berimeh tu mula-mula. Dengan Allah ni, kena berimeh dulu. Bukan kata pergi mula dengan kalu. Kalu tak kemah. Kalu kocok tak kemah. Nah, tu dia kena beringat situ. Asyukuk. Nah, asyirk. Allah, hak besar belakang ni. Syirik. Hak ni, hak besar mula-mula ni. Hak ni tuan syirik eh. Tak ada pohon ni. Tuan syirik segar malah tubuh dia. Nah, apa dia boleh lah. Kalau nak belecu, nak berjangok pun tak ada pohon. Nah, orang-orang bersyirik. Al-kufru, kufur, ya Allah. An-nifaq, nifaq pula dah, macam-macam kita tengok lah lagu mana. Allah, nyakit nifaq. Ida haddatha kazaba tu lah. Ayatul munafiq salasun kita duduk dengan pada kecek bahum. Nah, ida wa'ada akhlaf, apabila janji, silap janji. Silap janji sampai kanuk, sampai cucu, janji nganuk. Esok nak pergi situ, nak pergi situ, ingat malah. Janji dah, kena buat. Walaupun kita janji lepas mulut itu. Kalau tak sah, tak sah janji dulu. Nah, dengan anak, dengan cucu itu. Nah, wa idza tumina khan, apabila ditaruh kepercayaan, suruh taruh gapo, ngenak. Ngenak, ngenak dalam nanti, ngenak dalam keuangan, ngenak dalam tamnai, ngenak gapo macam-macam. Nah, tiga perkara. Tambah satu lagi, wa idza khasama, dalam riwayat lain, idza khasama, apabila dia balah, dia bertengkar, fajar, dia kacau uduh. Ingat malah. Lah ni, munafik ni, munafik bukan munafik terus-terus ada, munafik online. Munafik online, dia bukan ngaji online saja tak. Nah, bukan pracum online saja tak, munafik online. Na'udzubillah min zalik. Lagu mana munafik online, dok kacau hak agama, syirak-syirak, tak jatanya kacau uduh. Nyo kata huduh, nyo hino, nyo mari maki-maki. Kecek agama nak ke syurga belakang. Data-data, nyo tubik kelimuh-kelimuh. Hak orang panggil hak tak semakin dengan kita. Dia duduk kata dia dengan kelimuh-kelimuh yang orang panggil perkara yang bukan-bukan. Kita duduk hino dia, duduk maki dia. Kadang-kadang mari duduk letak gelari kepada dia dengan benda-benda yang dia tak kena. Jadi jatuh pada hak ini. Nah, kecek balah ni, kalau balah masa dulu, tak apalah balah depan lagu ni, boleh nampak. Balah lah ni, balah online. Pas rasa-rasa kalau balah online ni, tu hai tak kira lah.
Tuhan lok banci ke hak dia mau duk tulis so kelimah duk kata dia mau tuduk kata dia mau ni. Rasa-rasa kan malaikat tak tulis tak tu? Dak. Nah, kala Tuhan akan tulis belako Tuhan mendoh kita tulis dalam komen dalam apa semua ni ingat malak ni. Munafik online tu bahaya. Nah. Jadi benar-benar lagu ni tu tak ada. Tak ada ubat. Tak ada ubat dan tak boleh kesal. Tak boleh kesal. Nyakit jahil. Lagu mana? Tak reti. Allah. Gapo retik puak kita nak tak reti dalam bab agama. Kena bagi tahu. Mula-mula lagi. Mula gapo retik. Hak ambil ismaya. Kena bagi aling ambil ismaya kita. Muka kita duk belajar belakang dah. Duk buat anak-anak hari. We reti boleh. We buat. We betul ambil ismaya. Ha. Nak buat lagu mana hak ambil ismaya? Nak mari sejik. We reti cara nak mari sejik. Semaya we reti ha semaya tak leh nak buat kata tak reti we ha nak semaya tak leh muka kita duk buat dah fardhu ain kan fardhu ain belajar hak ni ada kada tu ai duk perhati tengah-tengah masjid cara ha sambung sah tak reti lagi dia duduk dengar dia duduk dengar masa dulu orang sah orang apa dia nak sambung sah ni dia kata kena mula lek kane dulu. Ah, ni tak tin. Apabila dia mula lekkan ni, bos sah kedua ni nak mula mana? Sah kedua dia pergi pah kanan ni bucu ni. Sore dia. Ha tu dia buat ibadat dengan tak reti. Pas tu dia pergi dak ambil ilmu dia hak tak kena tu mai dok pakalan. Padahal kalau mikir mudah-mudah, kalaulah kena buat lagu tu sungguh. Kalau makmum imej sore makmum sore, makmum nak duduk mana? Makmum nak duduk bucu tu sore. Tak sore dah, mai duduk tepi ngatik imej tu. Dia kena mula di kanan tu kalau sah lek kanan sebucu tu. Tak itu ke? Pas kalau dua orang, dua orang pun duduk situ lagi. Dua, tiga, empat mari sampai ke 10 tengah ni mari jadi tek imej. Kalaulah mula di kanan sungguh. Ada sah mula-mula kita ngaji ha orang yang kedua kena mai duk lek kane tu duk lek kane tu ime kane pun kane sungguh bukan kesok duk lek belakang jauh dak kane rapat sekong kita sah sekali tapi jangan pas depan dengan dia sudah ha pas kalau dua orang ha dua orang kesok ah ha. Kita duk buat sat mana kesok gedok lek belakang tu ime tu dua orang dia di tengah lah kau kena gi halih jalan gi duk lek kane tu dak pas tu tengok orang mari. Mari apa ha dok lek kanan jangan berat sebelah. Ha tu buku berat sebelah tu. Kerana kita gi dok dengar kata fadilat lek kanan tu kan nak penuh lek kanan dulu. Kerana kita ngaji kena penuh lek kanan, fadilat lek kanan. Pas lek kiri berat sebelah. Berat sebelah ni buku pula hadis mai wayak pula wasitul imam mun jadilah tu imam tu jadi tengah. Maknanya kena wis sama berat. Pak kalau sama berat, apa hari duduk lek kiri tu, nak gi lagu mana lek kanan ha tu fadilat masing-masing. Nah, esok pula. Asal pula, bukan Zuhur tu saja. Ngorek demo usah mai awal sikit lama duduk lek kanan tu. Tak itu kalau duduk nak lek kanan. Tak itu. Pakak berebut tu. Pakak berebut lek kanan, tapi apabila kanan tu banyak dah, demo kena mai lek kiri pula. Ngerti situ. Ha ni mudah-mudah cara ha. Cara ha apa dia masuk sah. Lepas tu macam-macam lagi bab-bab tak reti ni. Allah tak tahu lagu mana lah terutamanya lala ni tu banyak orang awal hak tak reti saya rasa tak bahaya daripada orang hak kecek tak reti hak orang duk ceramuh duk beri ilmu ke orang tapi dia tak reti tu khatruk sebab tu adalah sebut ulama apa dia mai kata-kata bukan hadis lah maknanya ada pepatah Arab dia kata ahwajun nasi ilal ilmi al ulama. Orang yang paling perlu kepada ilmu ialah ulama. Ulama. Dia tak ada main ngaruk. Kita duduk dengar dalam YouTube ni, tempat kita alhamdulillah duk rasa kata selamat lagi tapi nak jakit mari tak amun nak jakit mari. Nah, learning tu jadi duk dengar kok jira-jira itulah. Nagi jira-jira macam-macam dah. Macam-macam. Nah, hok dengar hok terbaru ni dia royak kata dia mimpi. Lepas tu Nabi wayak dia mimpi jumpa dengan Nabi. Lepas tu Nabi wayak kata kita berjumpa di pintu syurga. Kita jumpa di syurga. Wayak dia. Kita berjumpa di syurga.
Apa makna ni? Jumpa dengan Nabi tak ada masalah lah. Siapa-siapa boleh berjumpa lah kalau dia tu orang molek. Nah, jumpa sungguh dengan sifat tu tak ada apalah dia jumpa mimpi dengan Nabi. Atau ada sebelum badan ni hak yakazah lah dah, tak ada hak tu. Nah, rakyat kata jumpa dengan yakazah. Hak ning ni jumpa mimpi dengan Nabi, lepas tu Nabi rakyat dia kata kita berjumpa di syurga. Apa arti? Maknanya Nabi jamin dia masuk masuk syurga. Itu nak ayat tu. Jadi hak kita belajarnya 10 orang. Al-asyrah al-mubasysyiruna bil jannah, 10 orang yang masuk syurga. Lah ni kena masuk sebelah tu. Sebelah orang al-hadi asyar al-mubasysyiruna lah dia tu tu. Tok guru tu, ustaz tu. Masuk syurga lah kerana Nabi ayat. Ya ke? Nah, 10 orang masuk syurga tu. Khulafah, khulafah yang keempat. Nah, kerana 10 ni pun masyhur kata 10 orang masuk syurga pun kerana Nabi wayak dalam satu hadis. Satu hadis Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah, Talha fil jannah, Zubair fil jannah, wa Zubair fil jannah. Itu lagu tu. Wa Abdul Rahman bin Auf fil jannah, wa Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah. Itu dia. Alape? Apa dia? Wa Sa'id bin Zaid fil jannah, wa Abu Ubaidah ibn al-Jarrah fil jannah. Jadi lafaz hadis tu royak sore-sore dalam sepotong hadis. Hadis pun hadis sahih. Jadi sebab tu masyhur tu 10 orang yang dijamin masuk syurga. Walaupun banyak lagi hadis-hadis nah hak Nabi duduk royak kata tu dia tu masuk syurga, Ukasyah masuk syurga, masuk syurga Bilal. Bila Nabi dengar mung duduk jalan suara Nabi apa dia Bilal masuk dalam syurga tak itu kan. Bilal tu ada apa dia Hasan Hussein tu mana penghulu pemuda syurga, maknanya masuk syurga lah. Nah, Khadijah binti Khuwailid duduk dalam syurga. Allah SWT kisalik dia, Jibril kisalik dia, kisalik ke Khadijah, banyak lagi. Nah, puak-puak Bayatul Ridwan, puak-puak Bayatul Ridwan ni 1400 orang masuk syurga. Ahli Badar, perai Badar 300 lebih, 313, 314 orang masuk syurga belakang. Waktu tu Nabi jamin. Tapi hak masyhur 10 ni kerana hadis yang nyata sebut sore-sore. Tiba-tiba kena mai tambah sekali lagi. Tu. Lepas tu orang dengar pun sebab kita tak reti, tak gapo ni lagi percayanya lagi gapo naudzubillah min zalik. Tu dia. Tu kena ingat tu. Al-jahil. Jahil dengan agama, jahil dengan cara kita nak pergi ke syurga dan jahil untuk kita nak berlindung daripada api neraka. Tu sejahil-jahil manusia. Tak ada dah. Ada orang main royak kata nak doa lagu mana ustaz tak reti weh, nak jauh dengan aku tak reti. Kalau kita duk lari pada dengan aku dah. Tak leh. Kita tengok rumah bakar, rumah kita bakar. Nak minta tolong orang suruh mari duduk tolong kita, kita tak pandai, tak pandai. Rumah bakar dah. Saya panggil bukan tak pandai dah tu. Hantu, dengan aku pula betul. Tak mungkin seseorang Muslim nak tak reti berdoa untuk nak melepas diri daripada api neraka. Tak mungkin orang Islam apa dia tak reti untuk nak minta syurga. Tak boleh hadir. Dia kena reti. Dia kena tahu dan jadi tugas dia, Hubbul bid'ah. Allah, ini yang belakang ni. Cinta kepada bid'ah. Nak sangat benar-benar bid'ah ni hak benar pasal jenis capur apa dia? Tambah nak kita duk royak semua kan nak nambah ni kena reti. Jangan hidup jadi tak reti juga tu. Menambah ni menambah dalam bab ibadat, dalam bab syarak. Atau menambah dia mau duduk kariknya. Nak menambah, nak kita tambah. Tambah ke apa? Tambah baja di kebong getah, deria. Hak tu lah gila nak tanya deria lah ke mana tahu udara. Buat pisah lagi. Rekoh lagi lah. Kerana bak dunia ni nabi wi api hijau dah hai apa dia panggil hai tongkar dah antum a'lamu bi umuri dunyakum, kamu lebih tahu dengan urusan duniamu. Kamu lebih tahu. Nabi jam situ bak dunia. Nabi tak tahu ni wak kapal terbang lagu mana boleh hadir kerana masa Nabi tak ada nak nane apa dia 4 kali 5 kali setahun nak buat benda nak Nabi tak tahu kerana hak ni bak dunia yuti orang panggil gapo kan pertanahan hak orang tadi nawatakam hak orang sorang bak dunia tapi bak akhirat
bab syariat, bab ibadat, ha, ni tak boleh. Habis kat selalu dah. Nah, ha, tu selalu dah. Khudhu anni manasikakum. Bab haji, muambil diku. Bab semaya, sallu kama ra'aitumuni usalli. Nah, ha, tu dia, dia jadi lagu tu dah. Ha, sebab tu, tak silah. Wal khurafat. Benar-benar hak karuk-maruk. Cerita hak bukan-bukan. Hak ni ni orang percaya hak ni ni jangok ni jangok, tapi bahaya. Penyakit hati juga ni. Nak kepada cerita hak pelak-pelak. Nak dengar sangat kalau dengar hak pelak-pelak lah. Ah, dia royak tu jadi menarik nanti. Nah, kalau cerita hadis Nabi saja ni dak. Nah, dalam Quran sebut tak sahih. Nak dengar hak macam-macam. Allah ni timbul pada padahal bukan Allah ni. Ah, supaya ingat di negeri jiran lah, di Malaysia timbul isu kata berzikir ni hu-hu saja. Zikir hu saja, ha, hi, macam-macam lagi. Nah, kelima. Sebab ada dalil alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang yang apabila disebut nama Allah itu maka gemetarlah hati mereka. Fadhkurullaha dzikran katsira. Mu sebutlah Allah dengan zikir yang banyak. Jadi apa selalu Allah, 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 Allah selalu dah. Patut orang bawa mari hu pula dah. Nah, hu Allah, hu sebut tu. Dia ambil tafsir-tafsir hak Quran mengikut hawa nafsu dia yang tidak pernah ditafsirkan oleh ulama tafsir. Ha, tu bahaya. Dia kata dia turuk kita pada hadap. Karena apa? Cara nak berzikir kepada Allah ni Imam Nawawi buat sebuah kitab. Cara nak berzikir kepada Allah. Lagu mana berzikir pagi, zikir petang, zikir tengah hari, zikir lepas maya, zikir segala tingkah laku kita nak pakai baju, nak naik kenderaan. Semua tu ada sebut belakang dah. Itu cara berzikir. Berzikir ni dia panggil tauqifi. Benda yang kita kena dengar daripada Nabi. Tidak ada seorang pun yang berhak untuk nak buat zikir khusus. Lepas tu nak biar orang pakai. Tak ada. Alain setara Abu Bakar pun. Abu Bakar radhiyallahu anhu, puak-puak sahabat. Tak ada main duduk royak. Kata, mung kena berzikir sepeng aku berzikir ni. Tak ada ambil refer kepada Nabi. Tak ada. Kenapa? Karena zikir ni tauqifi. Sama'i. Kena dengar daripada Nabi. Zikir. Doa tak apa. Doa benar hak malak tak apa. Orang ulama tu doa lagu mana. Tak apa. Tapi hak malak tu doa hak Nabi lah. Tak ada masalah. Tapi doa kena umum kan. Minta. Boleh. Kita tak ada baca turut hak Nabi hadis apa doa. Tapi kalau berzikir. Tak boleh. Tak boleh. Nah. Karena apa dia berzikir ni. Tauqifi. Nah, dia panggil gitu. Mari belakang nak zikir. Baru-baru ni timbul. Nak buat air biasa ni nak jadi air zamzam. Kita dengar tak? Ada dengar tak? Ada tu dalam YouTube. Lagu mana nak buat air biasa jadi air zamzam? Nak baca. Ya ma he air ma uzamzam yukri ukassalam. Air zamzam tu kering salai kamu. Maka air dalam gelas jadi air zamzam. Ah, kalau jadi lagu tu sungguh. Ada kena pergi Mekah lah Pak kita. Ada ke? Tak ada. Ha? Oh, air zamzam tak ada kena buat klik dah. Okay, pergi Mekah merah ni. Ha, air peli belana. Itu ke? Ha, buat situ. Ma ya ma he ai ma uzamzam yukri ukassalam. Ambil di mana ni lagu mana. Boleh tukar air set lagu. Kalau gitu air telaga, air peli, air gapa semua ni. Nah, polaris kita buat jadi air zamzam habis. Main di mana ni? Itu pasal tu zikir-zikir dan amalan-amalan yang tidak disebut di dalam kitab yang muktabar, apatah lagi dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ramadan ni nak mari hapuh ni. Selagi mana Ramadan kita duduk, orang panggil duduk sambut semua tapi tak leh nak baiki hati hak lagu ni. Ah, tu kita kena mari tanya apa tujuan Ramadan sebenarnya. Lepas tu tak capur dengan hadis palsu lagi, hadis maudok ke apa semua lagi, macam-macam dah lah. Tak gitu kan? Ah, apa kita tak tahu dah lah. Dan ni tu dah rasa obotor tak ada dah. Tak ada dah pim hadis hak 30 semaya terawih tu. Malam yang pertama fadilat lagu tu, malam yang kedua fadilat lagu tu. Cuba kita baca fadilat tu, cuba kita baca 30 malam tu. Oh, tinggi sungguh. Pada malam mula-mula lagi dah. Jadi Tuhan ampun segala dosa seperti mana hari yang dilahirkan oleh ibu semaya kawih kali yang pertama. Macam-macam. Malah yang keberapa tahu supaya dengan dia baca kitab Taurah, kitab Injil, kitab Zabur dan Quran. Pahala dia tu. Boleh siapa terawih malam tu
Supo dengan dia baca kitab Taurah, kitab Injil, kitab Zabur dan Quran sekaligus. Duk nak ambil pahala apa kitab Taurah? Macam Nabi biasa marah. Nabi biasa marah. Tengok Sayyidina Umar radhiyallahu ambil serpih hak Taurah. Sayyidina Umar duk balik-balik. Mu baca apa tu Umar? Aku tengok serpih hak Taurah. Biasa nak belajar. Nabi marah selalu lepas. Tu tak ada apa. Tak ada guna dah Taurah. Nabi kata selalu dah. Kalau Musa hidup di masa learning, masa aku learning, maka dia tidak ada pilihan lain kecuali kena turut aku. Taurah dengan hak wahyu tu, hak tu kita kena bimbing lah. Jangan duduk kaya tetap pakar tu. Kita bimbing lah. Taurah tu diturun kepada Nabi Musa alaihi salam merupakan wahyu. Tapi hak sebenar lagu mana, tak tahu dah lah ni. Kalau ada, kalau ada pun dia lah samai lah, mud samai lah. Nak buat lagu mana? Habis mud ayuk lah dia bang. Ubat ada mud ayuk, molek sama mana pun, mud ayuk lah. Nak buat lagu mana? Pak kita nak buat jadi boleh pahala semua baca Taurat. Ha, misalnya, dia tak boleh jadi dah. Bukanlah berarti nak dihina Taurat tu dah. Tak ada. Tapi dia mud samai dah. Habis. Dimansuhkan dengan adanya Al-Quran. Cukup dengan Al-Quran. Kita nak dibaca. Macam-macam lagi lah. Ya, supaya dengan Nabi kadang-kadang. Martabak supaya dengan Nabi pun ada. Supaya dengan Nabi Adel, supaya dengan Nabi Ibrahim. Haa, tertutup. Nah, semaya terawih kan. Boleh angkat derajat supaya dengan Nabi. Haa, jadi Nabi lah kita sudah. Jadi kau tengok. Hatu tu dia panggil. Kerana hadis yang maudok. Bukan hadis maudok yang selalu. Tapi hidup tempat ni. Hidup rumah kita ni jadi hidup subur. Nah, orang panggil tanah tempat kita ni jadi tanah yang boleh terima benda-benda hak plom, hak palsu. Itu yang naik selalu dah. Lah, Allah Allah kuat ilah bila. Nah, itu dah. Jadi, nak minta pokok kita jaga ni lah. Jaga penyakit hati dua karun. Yang pertama, hak boleh kesel. Yang kedua, hak tak boleh kesel. Hak ni hak bahaya sekali. Jahil, syubhat, syok, syahwat, syirik, kafir, bidak, khurafat, maasi, zalim, maksiat-maksiat. Hak ni hak tak boleh nak besak. Bomba tak boleh nak cek, tak boleh nak ubat. Penyakit besar. Lepas tu nak ubat lagu mana tu, insyaAllah kita biarlah Ramadan ni lah. Nah, biarlah Ramadan ni ubat hati kita, penyakit kita paksa ni. Nah, tu dia. Jadi, tak ada arah hati ni dia, buat temu ubat ni dia berasa lah. Supaya tubuh badan kita, kalau minum air berasa segar, makan lada pedas, tak itu kan? Tu makan garam masing, bau sedap, bau tak sedap, bau busuk apa semua ni, dia panggil awal-awal kita ni duk hijau lagi. Hati pun lagu tu. Hati lagu tu. Kalau pasal jenis tak bau belaka tu, tu Omicron lah lah. Nah, kita nak tahu penyakit kita ni duk bosan kita ni penyakit COVID lah dah, Omicron. Tapi tak khabar hati tu Omicron mana leo. Jadi penyakit Omicron lama dah. Tak berasa berapa. Ikut wak. Anak bini kita wak pun jadi. Buat dosa depan mata pun kita tak ada berasa berat. Nak itu kan? Tu kita tengok benda jahat ke apa semua pun tak ada berasa sakit. Kita tinggal benda hak wajib, benda hak molek pun hati kita tak ada sakit. Tak baca Quran pun berasa kata tak ada apa. Tu jalan dah tu. Omicron ni. Hati Omicron ni. Sebab kalau hati peketik, dia tak boleh duduk. Tak mari semayang Jumaat sekali, hati dia debar, dia apa semua. Tak boleh semayang sunat, apa dia, fajar. Sebelum fajar sekali, berasa susah, berasa berdosa dia. Sebab apa? Benda yang dia tak boleh nak buat tu adalah dosa. Dengan sebab dosa, dia tak boleh nak buat. Jadi kita nak hakih benda-benda lagu ni, insyaAllah. Kita nak hakih. Kena jadi alamat, berasa tak jemu berzikir kepada Allah, berasa tak jemu beribadat kepada Allah. Adanya kemanisan beribadah ni nak kita duk cari belakang ni semaya apa dia baca Quran apa dia tadarus Quran hak ni hak bang sedap belakang bear pun siapa kebear pun bang sedap masya-Allah baru ngabai oh tak apa bahasa nak dia start kalau bahasa jenis bear tak karik juga tengah hati dia tu Omicron tu Omicron okey dengan bear patu dia tak karik pun. Nah, kita pun ada jadi galak tu. Duk tengok TV, duk main apa semua baca surat, buat tak kari dengan rebel. Omicron lah, Omicron lah. Nah, yuhibbu yajidur rahah, maknanya dia tu berasa tenang selepas pada dia beribadah kepada Allah. Nah, apa dia suka kebaikan dan suka dia oleh-oleh. Yuhibbus salah,
wa yuhibbus salihin, dia suka kebaikan dan suka orang-orang yang soleh, dan macam-macam lagi lah. Nah, macam-macam lagi tanda kata hati molek tu hati sejahtera dah. Dan insyaAllah kita boleh orang panggil apa dia ikuti dalam Ramadan kali ini supaya boleh jadi pubak hati-hati kita saat ni lah. Nah, insyaAllah dah. Semoga Allah SWT memberkati kita semua, dan Allah SWT panjang umur kita adalah taat pada Allah, sampai kita tu boleh sambut Ramadan tak berapa hari lagi. Nah, semoga Ramadan kali ini mempunyai arti dan makna yang kita boleh guna peluang ini untuk nak menyucikan orang panggil dosa-dosa kita yang telah lepas, dan Allah SWT boleh gunakan Ramadan kita sebagai syafaat. Nah, Allahumma ja'al siyamana hadha syafi'an lana yaumal qiyamah, jadikan puasa ini jadi syafaat kita pada hari kiamat nanti. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad. Assalamu alaikum warahmatullahi.